Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pemburu Kripto. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mengupdate website mining Dogecoin dan mining yang lain yang masih membayar ya, yang masih membayar. Dan yang 24 jam 200% itu rata-rata pada scam ya. Jangan inilah, jangan main yang kayak gitu. Ngeri. Ada yang bisa berhasil, ada yang tidak ya. Soalnya website-website kayak itu emang ya kita bilang inilah resikonya terlalu tinggi ya, high risk ya. Jadi kita yang main aman-aman aja, dan resikonya ya 50-10% lah resikonya, yang bisa bertahan seminggu sampai sebulan lebih ya. Oke, langsung saja ya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terus gitu yang sudah subscribe dan membantu mengembangkan channel ini, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah membantu mengembangkan channel ini ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, saya hanya bisa menyajikan video-video yang mungkin terbaik lah ya menurut saya, tapi nggak tahu menurut teman-teman ya. Semoga aja video ini terbaik ya, video-video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Hashlab. Hashlab ini sebentar saya login. Oke, Hashlab ini sangat legit ya. Hashlab ini masih sangat legit. Di sini saya balance saya nol karena baru saja saya withdraw dan itu masih proses ya. Kita on record, kita lihat status withdraw saya. Oke, yang ini saya sudah melakukan withdraw 1 2 3 4 5 6 7. Udah 7 kali withdraw dan itu masuk semua, dan sekarang yang ke-8 itu ada 11.000 satoshi dan statusnya masih proses, nanti bakal masuk ya. Oke. Itu buat Hashlab, dan buat ada satu lagi Dogebank. Ada beberapa juga ya Dogebank di sini juga masih legit ya. Kita saya bilang masih legit, kita bisa ini. Oke, kita refresh lagi. Oke ya, di sini coba kita withdraw ya. Kita withdraw dulu Dogebank. Wallet address-nya saya ambil dulu ya, sebentar ya. Saya ambil dari Dogechain aja. Biar lebih gampang ya pakai Dogechain. Saya tempel sini, ada balance saya ada 52 ya. Kita tulis saja 52. Oke, kita menerima nanti 50. Sebentar, saya autentikasi dulu. Bentar ya, nunggu ini ya. Oke, kita send. Apakah berhasil? Oke. You send is confirmed ya. Oke, itu buat Dogebank, nanti kita lihat bareng-bareng. Dan ada ini, namanya itu adalah Crypto Chips. Crypto Chips ini dia 10% per hari, kontraknya 12 hari ya. Dan di sini ada bonusnya, itu bagi teman-teman yang minimum withdraw-nya 20 doge, fee-nya 2 doge ya. Dan di sini ada bonusnya, bonus deposit. Itu teman-teman misalnya deposit 5000 Dogecoin, teman-teman mendapatkan 5% dari deposit teman-teman. Kalau 20.000 10%, kalau 50.000 25%, kalau 100.000 30%. Oke, bagi teman-teman yang mau deposit silahkan, ini masih membayar ya, masih legit ya. 10% per hari, dan bisa kontraknya 12 hari, berarti dalam 12 hari kita mendapatkan 120%. Misalnya deposit 1000, kita dapatnya 1200 dalam 12 hari ya. Oke, bagi teman-teman yang mau join silahkan aja join. Ini masih legit websitenya ya. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah Bot Doge. Bodoge ini websitenya sekarang berat karena mungkin banyaknya user yang mendaftar ya, jadi websitenya itu berat. Sebentar saya login dulu, ini sudah logout soalnya ya. Saya login dulu, sebentar saya login. Agak lama dia, emang loadingnya agak lama, agak berat.
Oke, di sini saya mempunyai 104 Dogecoin dan saya akan mewithdraw-nya 104 Dogecoin. Saya tempel 104 Dogecoin, 104 Dogecoin. Oke, apakah masuk 104 berarti nerimanya 102 Dogecoin. Lumayan lah ya, receh. Oke, sudah. Terus gitu ArgoTrade. ArgoTrade ini juga masih legit dan masih membayar ya. ArgoTrade dulu masih legit dan masih membayar. Oke, di sini saya mempunyai balance itu 130, fee-nya 5 Dogecoin. Berarti saya mendapatkan 125 Dogecoin. Oke. Terus gitu ada Dogger.online. Dogger.online ini adalah 5% per hari, tapi kita nggak tahu kontraknya sampai berapa hari. Saya juga nggak ngerti, nggak paham di sini nih. Soalnya nggak ada ininya ya. Kontraknya sampai berapa hari saya kurang paham ini. Pokoknya 5% aja. Saya deposit 1000 di sini ya, tapi saya withdraw itu udah banyak banget, tapi history withdraw-nya itu cuman sedikit ya di sini yang bisa kelihatannya. Oke, saya makan withdraw 32 Dogecoin. Minimumnya adalah 20, 32 kita withdraw white. Apakah masuk atau tidak ya? Kita lihat aja ya. Ini juga agak berat ya, websitenya ya. Apa sinyal saya yang kurang ya? Kurang bagus kali ya. Sebentar, saya beralih sinyal dulu. Saya matiin wifi-nya dulu. Oke, sudah terkirim. Kita lihat bareng-bareng ya. Di Doge Chain transaksi saya, kita refresh. Oke, 50 Dogecoin dari Doge Bank, 102 dari Doge Space, 125 dari ArgoTrade, dan 32 dari Dogger.online. Oke, semuanya masuk dan masih membayar. Dan ada satu lagi yang bakal saya withdraw yang masih legit, yaitu adalah LTC Bank. LTC Bank ini masih legit ya teman-teman ya, masih sangat membayar ini. 100 di sini plan-plannya ada banyak, ada 120, ada 130 ya. Di sini saya akan withdraw. Oke, balance saya ada 0,0043 saya withdraw segitu aja. Saya withdraw, dia langsung masuk Indodax instan ini. Kalau ini instan ya teman-teman ya. Oke, kita sudah mau withdrawnya, sudah sukses. Oke, kita lihat akunnya apakah pahit atau tidak ya. Pahit maksudnya adalah masuk atau tidak ya. Saya lihat withdraw. Oke, statusnya pahit ya. Kita lihat di Indodax. Di Indodax jangan lihat ininya ya, jangan lihat balance saya ya. Balance saya itu sedikit loh teman-teman. Jangan berharap balance saya itu banyak. Saya hanya pemula. Pemula. Waduh, di sini saya suruh login dulu, sebentar dulu saya login. Oke, kita lihat di sini LTC Litecoin. Apakah ada yang masuk Litecoin? Oke, belum ada yang masuk ya. Dan ini biasanya kita menunggu hingga 5 sampai 10 menit lah dia bisa masuk ya. Dia masuk 5 sampai 10 menit masuk. Di situnya instan, tapi kan dia butuh proses ya. Maksudnya butuh proses ya. Proses konfirmasinya ya. Oke, kita tunggu dulu ya 5 sampai 10 menit ya. Oke, ini udah masuk kelihatannya ya, sudah ada pemberitahuannya. Coba kita lihat dulu. Oke, di sini ada pemberitahuan 0,0042 ya, kena fee tadi ya. Dan di sini sudah masuk ya. Ini adalah semuanya dari LTC Bank. Itu masuk semua ya, dari tanggal 1 Juni sampai 11. Dan hampir tiap hari saya melakukan withdraw ya. Cuma tanggal 8 sama tanggal 9 saya tidak melakukan withdraw ya. Dan ini withdrawnya banyak juga, 0,01. Oke, buat itu semua websitenya masih legit. Bagi teman-teman yang mau join silahkan, link saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Oke, jangan lupa semua itu harus pakai dana bebas, jangan dana beras. Soalnya kita nggak tahu kapan website ini scam dan sampai kapan dia legitnya ya. Semoga kita bisa profit selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga buat
klik lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru video dari channelnya Pemburu Kripto. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sukses, salam profit selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.